Dalam peraduan Jadi Bijak, Jadi Terkenal Dutch Lady ini, kami akan memaparkan kisah-kisah yang menarik melalui pengalaman ibu-ibu yang mempunyai anak yang bijak. Kami telah menjalankan beberapa pemilihan dan kini tiba masanya untuk ibu-ibu yang dipilih untuk menceritakan kisah anak-anak mereka. Nama saya Halni Anita binti Muhammad Ramli. Saya ibu kepada Mirza Adam Baik bin Mirza Mumtaz Baik. Saya seorang suri rumah sepenuh masa. Pada suatu petang, selepas kita orang makan beramai-ramai, dengan sendirinya dia mengangkat pinggan yang kotor dan meletakkan ke sinki. Tanpa disuruh atau dipaksa atau diajak oleh sesiapa, dia melakukan. Dengan sendiri kita orang pun terkejut dan rasa macam banggalah. Sebab dia boleh, walaupun dia masih kecil, tapi dia memahami. Bila kakaknya sedang bersedih, dia pun memujuk, mencium. Apabila papa dia tengah tidur, penat, dia pun selimutkan. Dari pemerhatian keadaan sekeliling, dia melakukan semua itulah. Sebab dia tengok, walaupun kita tak suruh Adam, angkat ni tak pernah suruh, tapi dia sendiri. Sampai kita kata, jangan Adam, nanti jatuh. Tak, dia boleh. Adam boleh, mama, dia cakap macam tu. Kita orang rasa, okey, tak apalah. Teruskan sebab dia nak belajar, tak apa. Saya rasa bangga dan macam terharu. Sebab walaupun dia kecil, tapi dia pandai nak membuat semua tu tanpa kita suruh. Dan saya rasa kagumlah dengan dia. Anda sudah mendengar kisah saya. Jika anda suka, sila undi kisah saya ini dalam peraduan Jadi Bijak, Jadi Terkenal. Nama saya Wan Aznin binti Yahya. Saya bekerja sebagai Sales Account Manager dan ibu kepada Muhammad Harith Haziq. Okey, anak saya telah mencipta kereta api menggunakan tiga basikal yang ada di rumah. Harith menyambung ketiga-tiga tren itu dan membentuk seakan-akan kereta api. Ketiga-tiganya bila digerakkan gerabak yang depan, bergerak bersama-sama. So, satu hari dia datang kepada saya, dia kata, Mama, Harith buat kipas. Saya ingat dia sedang membaiki kipas yang sebenar. Bila saya pergi ke depan, saya dapati basikal pertama, dia sudah cabutkan roda basikal yang pertama, keluarkan rod basikal, kemudian menyambungkan seakan-akan membentuk sebuah kipas. Mungkin rumah saya betul-betul di sebelah stesen kereta api komuter. So, daripada bayi lagi, dia memang sudah nampak train. So, mungkin idea gerabak itu dapat daripada train yang dia setiap hari nampak dan dengar. Abah dia selalu macam apa-apa rosak, handyman lah di rumah kan. So, kipas rosak ke, so abah dia keluarkan skru. Mungkin dari situ dia ada dapat idea, whatever you can unscrew, you unscrew lah. Anda sudah mendengar kisah saya. Jika anda suka, sila undi kisah saya ini dalam peraduan Jadi Bijak, Jadi Terkenal. Kini giliran anda pula membuat pilihan bijak. Bacalah 10 kisah bijak menarik peraduan Jadi Bijak, Jadi Terkenal dan undilah 3 kisah bijak pilihan anda untuk peluang memenangi hadiah berjumlah RM500,000. Dapatkan borang penyertaan bersama 10 kisah bijak yang telah dipilih di pasaraya terdekat atau saksikanlah kisah tersebut di www.smartmoments.com.my.